Ciloknya Pak, mangkalnya di mana Pak nih Kak? Di sini apakah setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari ya Pak ya? Setiap pagi. Setiap pagi itu Pak ya? Sampai jam 8, nanti pulang jam 8. Iya ya Pak. Sore, sore ada dasar, lagi. Itu Pak ya. Masih di sini Pak ya? Ya. 5.000 aja Pak. Ya. Di pantai guys, kita beli cilok. Biasanya jam berapa Pak mangkal di sini? Mulai pagi. Mulai pagi. Pagi habis subuh nanti jam 8 Kak. Oh, gitu ya. Enggak laku habis mang. Gitu ya Pak ya. Nanti sore habis dasar sini lagi. Selain di sini Pak? Enggak, sore. Di rumah. Di rumah ya Pak ya. Oh, gitu ya. Tiap hari mesti habis Pak. Ya, waktunya ya tambah. Ya gitu Pak. Kalau harus habis, satu waktunya yang harus ditambah. Alhamdulillah disyukur Pak ya. Habis ya, habis Pak. Tambah lagi Pak. 5.000. Apa aja Pak nih Pak? Campur Pak, campur. Ini cilok banyak apa aja loh Pak? Kemarin saya juga buat cilok. Tepung, daging ayam. Gitu ya Pak, dikasih daging ayam Pak. Gitu, ya. Nah ini bumbunya Pak? Ya ini daun, daun buatan sendiri. Gitu ya. Kacang atau? Atau tomat? Kacang juga Pak, tomat. Iya. Kita kulineran cilok ya di bibir pantai Parang Tritis ya. Dapatnya pagi-pagi sudah mangkal di Parang Tritis ya. Semoga lancar Pak, semoga tambah rezekinya Pak, semoga selalu habis ya tiap harinya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yes, kita coba guys, ciloknya guys, dari bapak penjual di pantai tadi guys, kita yang coba guys. Bismillahirrahmanirrahim, meskipun sederhana guys, kita akan nikmati hari ini guys, cilok di pinggir pantai. Thank you.